Alright guys, welcome back to vlognya gue. Dan sekarang gue lagi berada di rumah teman gue, tetangga gue, dan ternyata dia rumahnya dekatan sama gue. Ya iyalah tetangga mas, gitu. Mas, belum saat lo muncul. Ya kan jiwa-jiwa pengen aduh, jadi artisnya itu kan udah lama banget bergejolak, jadi pengen masuk frame langsung gitu loh. Tapi ini presenternya saya pak, bukan lo. Udah ulang lagi. Ulang ya. Jadi dia itu adalah, pasti belum tahu dong siapa orangnya, belum kebayangkan orangnya kayak gimana. Nah, yang pasti dia pemain sinetron, bintang muda berbakat, presenter juga, host juga, terus udah gitu influencer juga, sosial medianya banyak banget, followersnya. Wih, pokoknya intinya kalau dia muncul mungkin layar ini nggak. Siapa dia? Langsung aja kita panggil. Ini dia, boom. Jelasnya, tadi ada yang kurang, presenter, film juga, influencer juga, jangan lupa dong satu lagi. Apa itu? Model. Saya model kan, memang orang lebih taunya saya model. Yang biasa jalan-jalan di catwalk itu saya biasa, gitu. Kenapa sih pak mukanya kayak gitu pak? Model catwalk. Iya. Lebih cocok ke elephant walk kali ya mungkin. Di Lampung dong pak, di Thailand. Riju, apa ya, kabar bro? Baik bro. Bro banget bro. Jo, ya, tolong dong lo kasih tips and trick buat teman-teman semua. Kenapa? Kalau mereka pengen menjadi seorang artis dan kira-kira apa aja supaya mereka nggak ketipu. Short aja, pendek-pendek aja. Pengen banget jadi artis. Iya, buat teman-teman semua. Ini kan gak segampang yang lo pikirin. Wow. Belagu sekali. Apa nih, Jo? Iya. Untuk jadi artis itu pokoknya kalian yang pastinya yang pertama banget itu kalian harus punya niat dan kalian tahu apa passion kalian. Kadang orang pengen jadi artis tapi nggak tahu bakat kalian itu sebenarnya di mana gitu loh. Jadi jangan terlalu memaksakan kehendak. Kalau misalnya kalian ingin jadi seorang penyanyi tapi memang nggak punya bakat di dunia tarik suara, ya udah jangan dipaksain. Mungkin kalian bisa beralih ke dunia sinetron atau dunia acting. Jadi kalau menurut aku yang pertama adalah passion. Passion. Oke. Yang kedua adalah kamu tahu nih di mana bakat dan talenta kamu itu sebenarnya di mana posisinya. Ya. Yang ketiga adalah hoki. Gak jauh-jauh dari hoki. Kita udah usaha, kita udah doa, kita udah kerja keras, tapi kalau nggak ada hoki ya juga nggak bisa gitu. Jadi semuanya harus di harus balance, harus sesuai dengan alam semesta juga. Oh gitu. Jadi ini ngomongin masalah alam semesta dan tarik tambang tadi juga nggak tarik. Kayak 17 Agustusan ini ya pak ya. Karena tarik tambang ada apa segala macam. Tapi emang beneran ini yang gue alamin gitu loh. Selama gue meniti karir gue dari nol sampai sekarang itu memang selain kita usaha, kita doa itu udah orang udah pasti biasa usaha doa, kerja keras. Casting sana casting sini, tapi harus diiringin juga dengan hoki. Kalau nggak ada hoki juga susah juga pak. Iya pak. Ini kasian yang. Iya memang saya memang kebiasaan orasi pak. Saya mau ke ini sekarang saya mau ke Tugu Monas pas saya mau orasi lagi pak. Oh gitu. Belum kelar. Balik dulu. Belum. Gue berapa menit sih pak? Tapi pak, tapi gue mau nanya dulu lagi sedikit lagi. Nggak enaknya jadi artis atau apa? Sebenarnya sih nggak enaknya jadi artis itu sebenarnya mungkin kurang adanya privacy gitu kan. Karena privacy kita tuh terlalu dikulik banget gitu. Tapi sebenarnya sih netizen ya. Iya, tapi sebenarnya apalagi sekarang udah zaman sosial media di mana semua artis itu tuh pasti orang kehidupan pribadinya tuh gampang untuk dilihat gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya sih nggak terlalu banyak, cuma mungkin balik lagi ke kitanya, kita kuat nggak mental kita sebagai seorang artis tuh kuat nggak untuk menghadapi hal-hal itu. Jadi kalau menurut aku ya untuk kelebihan dan kekurangan dari seorang artis itu mental. Oh, mental. mental tuh kayak tung. Mental. Beda dialek. Beda dialek ya. Ya pokoknya gitu loh. Jadi kalau menurut aku juga semuanya segala sesuatunya itu juga yang aku bilang tadi juga kamu juga harus nanti kalau udah sukses nanti di dunia keartisan harus mentalnya juga harus kuat. Okay, deh kalau gitu. Thank you. Kamsya very much. Gak dibayar apa? Enggak bisa. Ini gak ada, adalah vlog ini enggak dibayar ya? Enggak. Ini belum nyampe viewersnya pak. Jadi guys pokoknya kurang lebih itulah saya ngobrol-ngobrol di rumahnya lagi cuaca ini. Terus kalau emang kalian pengen punya passion, pengen jadi artis, terus aja mencoba. Karena kalian cuma butuh satu goal untuk jadi seorang yang berhasil. Alright, jangan lupa ya, like. Apa aja cu? Like. Gue bantu juga nih, like, subscribe, dan juga komen. Ada satu lagi, sama share. Sama share. Oke, okay? Ya, dadah. Dadah.